timnas Indonesia U22 tampil di luar dugaan pada turnamen SEA Games Kamboja, penyisian grup A. Karena tim anak asuh Indra Sapri dikatakan tampil dan selalu meraih kemenangan dan tidak pernah kebobolan. Apalagi di pertandingan ketiga yang menghadapi Timor Leste, mereka menang telak 3-0. Karena Garuda Nusantara mengoleksi 9 poin dan berkuasa di puncak klasemen, mereka unggul 5 angka atas pesaing terdekatnya Kamboja. Hal ini membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lolos ke semifinal SEA Games Kamboja cabang olahraga sepak bola. Tentu hasil memuaskan ini membuat para pemain seperti Marcelino Ferdinand dan pelatih Indra Sapri sangat bahagia. Apalagi ada momen yang dimana Indra Sapri selalu bersujud syukur saat timnas Indonesia mencetak gol. Tentu momen tersebut sangat terharu.